Hal guys, ketemu lagi bersama saya Sus, dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di tanggal 29 Oktober. So, kalian bisa lihat ini event dari mulai tanggal 29 sampai tanggal 30 Oktober. Berarti yang ku permasalahkan adalah 29 Oktober ini di hari Sabtu. Well, ini Sabtu, my man. Gila, ini Sabtu, man. Dan beberapa desain akan mengadakan event di mall, yaitu di Ramayana. Ya, ada cosplay dan dance competition di tanggal, ya, jadi ingetin ya. Alamatnya di jalan di Bonegoro nomor 103 Downfuri, dan free entry open to public. Ingat, free entry. Baca baik-baik, jangan langsung baca komen aja. Kalau kalian ngeklik langsung komen, udah bingung kau. Gimana ya? Ini ada beberapa juri yang kalian bisa lihat ya. Sebelum itu, untuk daftaran cosplay, fee registrasi sebesar 10.000 aja. Oke, kita lihat ya. Untuk jurinya ada beberapa yang sering kita lihat di event desert, ada si Faris dan satu lagi ada Dewani. Well, yeah. Dewani. Dan sebelum itu ada Nanet, sekarang Dewani. Ya, itu aja sih. Dan aku bakal datang ke sana karena ada temanku salah satu juri dari juri desert, si Dewani, oke. That's it. Terus ada dia beruang plus piala plus sertifikat. Ini kalian bisa hubungi kontak personnya langsung ya. Terus di sini ada Star Moon Season 3 dengan Ramayana Rookie Dance Competition. Untuk registrasi pendaftaran hanya 50.000 dan grup 100.000. Ya. Untuk jurinya ada Calvin Fierter dan wakil juri dari Deset. Ya. Oke, okay. That's fine. Berupa ada hadiah uang dan juga sertifikat. Udah, segitu aja. Dan untuk informasinya, kita akan mulai pendaftarannya dari hari ini sampai tanggal 29 Oktober. Ya. Kalian bisa cek link trinya langsung, ataupun kalian klik bio, ataupun kalian bisa ngecek di pendaftaran ke Lopi aja langsung ya. Terus untuk open media partner dan offer sponsorship, dan ya, jadi seperti itu informasinya ya. Kalau ada apa-apa soal pertanyaan dari panitia, kalau ada yang dapat DM dari adminnya Deset ya, misalkan aku akan tanyakan baik-baik. Tapi gara-gara kemarin aku lo respon di eventnya event Sunday Market, ya kemungkinan aku tergantung mob aja sih. Sorry banget nih buat panitia Deset. Jadi sekarang aku bakal aktivitas lagi seperti biasa. Tapi kalau aku sering ke main cafe, maksimal 2 kali aja aku udah cukup itu. Maksimal 2 kali. Yang di tempat sama, oke? Okay? Okay, that's it. So itu aja untuk informasi kali ini. Kalau gitu gue akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye-bye.